dari Malaysia. Halo Malaysia. Keke ngapain sarapan? Nih. Sarapan buah naga sama pisang di jus, nggak pakai air, nggak pakai susu. Terus dikasih ini muesli. Muesli. Udah. Apa enak? Enak banget. Parah. Oh, sarapan smoothies. Iya. Aku suka sarapannya, jarang banget sarapan nasi. Gak ngerti lah smoothies-smoothiesan. Tambahin yogurt enak kak? Enggak ah. Kebanyakan. Biasanya sih aku kalau yogurt itu buah naga ini dikasih, aku ini pakai buah naganya setengah, terus pisangnya yang gede itu setengah. Biasanya kalau aku buah naga setengah terus dikasih yogurt, dikasih muesli, ini enak banget. Tapi ini aku pisangnya setengah sama buah naganya itu setengah, terus minum air. Tambahin sambal enak. Muka aku lagi barefoot ya. Lagi belum pakai skincare sama sekali. Barusan mandi, langsung sarapan sebab perutku lapar banget. Ayam ini udah aku kasih sarapan tadi. Tadi aku habis olahraga, ngasih sarapan ayam aku, terus olahraga, terus habis itu aku mandi. Ini belum sempat skincarean, makan dulu, lapar. Enak. Ini jilbab aku bentar lagi kuping nih. Deket banget sama kuping. Kebelakangan banget ya jilbab aku. Jadi kayak tembem rasanya. Tambah nasi enak. Enggak mau. Lagi sarapan. Asin dong temen Royko. By the way, aku bukan anak micin ya. Maksudnya kayak aku kayak kurang suka. Oh iya, by the way, ini blender ya yang buat aku aja makan. Tapi emang ini blendernya aku khususin untuk kayak buat kayak gini-ginian jus aja sih. Tuh ada tuh. Apa tempe sama tahu. Cuma aku lagi gak makan. Soalnya aku gak makan nasi kalau pagi.
Tahu nggak kalau siang sore aku makan nasi? Tapi kadang kalau nggak siang ya sore aja gitu kan. Jadi sehari tetap makan nasi karbohidrat, tetap diisi. Tapi jangan lupa olahraga. Tambahin telur, enggak ah. Sebenarnya aku buat sehat aja. Apalagi PPKM kan menjaga imun daripada stres di rumah. Ketawanya nular. Cowoknya mana cowoknya? Nggak ngerti? Ditambahin apel. Kalau nggak stroberi enak banget sih. Kadang-kadang tuh aku buatnya itu. Tergantung aja sih. Ini tadi kenapa aku pakai muesli karena emang benar-benar nggak ada buah kan. Jadi ya udah. Biasanya aku kayak pir juga itu. Kadang kalau misalnya aku lagi mager bikin jus tuh untuk sarapan, ini kasih susu aja udah enak. Coba Kak Keke spek English. Aku gak ngerti spek English, yang aku ngerti adalah catut Inggris. Habis. Sekonen di. Aku kalau pagi nggak makan nasi, jarang. Kalau emang lagi nggak ada buah atau susu atau Coco Crunch kayak gitu, makan nasi. Tapi emang jarang banget sih. Sering juga kalau misalnya nggak ada buah-buahan atau apa gitu. Atau mager gitu, aku nggak makan apa-apa kali lagi. Lanjut aja langsung ke makan siang. Pagi nggak pernah makan berat, seberat-seberatnya aku makan buah sih lama ini udah berapa bulan ya? Sekitar 3 bulanan ini. Makan nasi sih, tapi jarang banget. Mungkin sebulan sekali kali ya makan nasi kalau pagi hari. Pas waktu buat video aja tepatnya. Kemarin 24 jam tempe. Aku makan nasi. Rasanya itu Hehehehe
Lucu. Di YouTube aku udah upload ya yang 24 jam tempe. Kak bisa bahasa apa? Bahasa ayam aku bisa. Yang penting jangan bilang bahasa bebek ya, kagak bisa gue. Bahasa angsa gue bisa. Kur-kur ayam kalkun bisa. Bahasa kucing bisa. Yang penting jangan bilang bahasa bebek. Kagak bisa gue bahasa bebek. Sudah punya pacar belum? Kapan nikah? Nggak ngerti. Kalian kenapa sih nyuruh aku? Apa itu tunjukin pacar-pacar aku itu? Janganlah, kalau misalnya kalian nyuruh aku nunjukin pacar aku, ntar kalian ngembat lagi. Dis, pasti pikiran kalian, dih, cantik lagi. Oke, Badut Ancol gimana kabarnya? Badut Ancol siapa sih? By the way, aku emang ya nggak sering-sering banget sih. Udah beberapa kali ke Jakarta kan. Ya nggak beberapa kali juga. Ya, maksudnya aku ke Jakarta gitu kan. Tapi aku belum pernah Ancol. Kalau ke Monas pernah, tapi ke Ancol belum. Jadi dari 2018 aku udah ke Jakarta, cuma kayak belum pernah ke Monas. Belum pernah ke Ancol, kalau ke Monas sudah. Jadi aku gak ngerti Badut Ancol tuh siapa gitu kan. Hari ini makan apa kak? Ini tadi udah makan buah jus sih. Smoothies kalian bilang. Aku mah gak ngerti smoothies-smoothiesannya. Bilang jus gitu kan. Ini mau skincare-an. Tapi cuci tangan dulu deh nanti bentar lagi. Minuman favorit Kiki apa? Maafin ya guys, ini bekas itu ya. Aku tuh kenapa 2 hari yang lalu atau kalau nggak 3 hari yang lalu aku dicium sama tembok. Gila nggak tuh tembok. Jadi ceritanya gini, aku lagi ada masalah nih sama isi nyamuk nih. Gue keplok-keplok kan, gue keplok-keplok, plak 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 gitu kan. Ternyata ya kan, kagak ngertinya. Aku kan saking semangatnya ngeplok-ngeplokin si nyamuk itu ya. Ini nggak ngerti nih. Di situ di depan ada tembok. Udah deh tuh. Lagi pula kenapa ya tuh tembok bisa-bisanya nyosor-nyosorin aku gitu loh. Emang nggak ada tembok yang lain buat pacaran gitu loh. Kok mesti aku gitu loh yang dibuat sosor-sosoran. Iya kalau angsa nyosor biasa wajar, tapi alhamdulillah aku belum pernah disosor sama ayam angsa aku. Ini tembok loh, tembok loh, hah? Hah? Bayangin.
Ya ampun, beneran ngapain sih ngarang ya Allah? Tembunya tertekan. Kiki orang mana? Orang Anjuk. Orang kertas sana. Orang ngelawat. Coba rekal digendong. Gak bisa, aku nggak pakai itu, nggak pakai baju tidur. Mbak Kiki umurnya berapa? Umur aku 20. Hari ini by the way mama aku opa loh. Tapi mama aku nggak mau di apa di ucapin karena aku tuh. Kayaknya belum mateng, matengnya makan udah. Jarinya ada berapa? Eps, kelihatan. Kakek nyanyi dong. Dengerin ayamnya jadi pengen makan ayam. Kagak. Udah. Aku maaf dulu ya sahabat. Sampai jumpa next time ya. Kira-kira aku besok live lagi gak ya? Ayo, live lagi nggak kira-kira? Oh iya, kalau kalian suka aku buat konten live kayak gini, ngobrol sama kalian di live, komen ya, sambil sambil makan apa atau sambil make apa atau kayak gimana, komen ya. Oke? Okay? Bye-bye. Nggak ngelek lah, aku buat aja sendiri. Oke, okay, bye bye, sampai jumpa besok ya.